pula investasinya? Mulai aja dulu pakai Motion Trade. Aplikasi online trading yang bikin investasi saham kamu jadi gampang. Buka rekening sahamnya full online. Bisa transaksi saham otomatis dan bisa transaksi reksadana juga loh. Lengkap kan? Eits, ada lagi yang bikin keren. Transaksi dan cek harga saham bisa pakai perintah suara. Yuk buka rekening saham, download aplikasi Motion Trade sekarang. Selamat pagi para peserta Pekan Reksadana Funfact 2022. Saat ini kita berada di sesi pertama di hari keempat dari rangkaian yang sudah kita laksanakan dari tanggal 10 Oktober dan akan berakhir di tanggal 14 Oktober 2022. Setiap harinya kita akan ada dua sesi, dan kali ini sesi kita bersama Semesta Asset Management. Pastinya kita akan menyuguhkan tema-tema yang menarik, dan pastinya door price-nya pun juga menunggu dan sangat-sangat menarik. Oke, nanti sebelum saya kita akan tahu door price-nya apa aja, mungkin kita akan ngebahas dulu tentang tema kita hari ini. Jadi tunjukkan pesonamu dengan portfolio investasi. Mungkin dari tema-tema sebelumnya kita udah lumayan banyak ya kata-kata apa portfolio apa sih portfolio. Terus di sini ada pesonamu, ya kan? Nah, itu artinya adalah ganteng atau cantik itu relatif, tapi kalau portfolio itu bisa dibilang bukan relatif ya, tapi itu harus kita usahakan gimana caranya biar untuk bagus gitu. Oke. Nah, dalam berinvestasi sebenarnya apalagi di pasar keuangan ya, portfolio itu menjadi salah satu yang kita nggak bisa pandang sebelah mata. Karena apa? Karena portfolio sendiri itu bisa menentukan yang namanya imbal hasil yang akan kita peroleh. Jadi sebagai investor kita juga harus menciptakan yang namanya arti portfolio sendiri itu seperti apa. Karena di portfolio itu sebenarnya ada yang namanya diversifikasi. Diversifikasi sendiri ini bisa yang namanya meminimalkan resiko dan juga bisa memaksimalkan secara potensi return-nya itu seperti apa. Nah, pastinya di sini bertanya-tanya sekali ya, apa sih sebenarnya definisi dari portfolio itu sendiri yang dari kemarin itu mungkin kita itu tahu gitu kan, seliweran kata-kata portfolio tapi nggak kita bahas, karena pastinya akan kita bahas hari ini bersama Bapak Robinson dari Semesta Asset Management. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan seperti, nah ini mungkin yang paling penting ya, banyak yang bertanya kalau portfolio itu tadi mungkin kalau cuman definisi dan sebagainya saya bisa baca googling nih Mbak gitu kan. Oke, nah nanti Mas Robinson juga akan yang namanya mungkin sekedar tips lah untuk bagaimana cara membuat portfolio investasi itu seperti apa. Ya kan, karena kalau kita lihat yang namanya konsep portfolio secara sederhana ini kan sebenarnya itu lebih ke kumpulan aset investasi. Kumpulan aset investasi ini bisa berupa yang aset investasi yang konservatif sampai aset investasi yang agresif. Nah, ini nanti Mas Robinson akan menebar tips nih di sini, bukan cuma menebar pesona, tapi menebar tips-tips menarik untuk rekan-rekan sekalian. Tapi sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Robinson, saya kembali ingatkan ya, akan ada hadiah menarik untuk peserta hari ini. Jadi yang saya sebutkan ini adalah per sesi hari ini ya. Totalnya sesi hari ini adalah kita akan bagi-bagi door prize senilai 2 juta rupiah. Jadi 2 juta rupiah ini yang akan kita bagi menjadi 600 ribu untuk 6 pemenang yang posting sosial media. Jadi
segera posting di Instagram @mncsekuritas untuk bisa mendapatkan hadiah 600.000 yang akan kita bagi ke 6 pemenang. Oke, selanjutnya kita ada total total 400.000 untuk 4 pemenang dengan pertanyaan terbaiknya, yang itu nanti setelah pemaparan dari Pak Robin nanti kita akan langsung masuk ke sesi Q&A, di mana Q&A juga kalau mau ada yang unek-unek, mau ada yang ditanyakan, bisa langsung masuk ke chatbox kita yang Q&A-nya. Oke, kita tunggu biar nanti akan kita bahas satu persatu semaksimal mungkin sampai waktu kita berakhir. Oke, dan ini gongnya nih, kita punya 1 juta untuk 10 pemenang yang melakukan pembelian atau subscription untuk seluruh produk reksadana dari Semesta Asset Management yang ada di Motion Trade. Kalau kita tahu ya, Semesta Asset Management sendiri sebenarnya adalah pendatang baru di Motion Trade. Tapi walaupun pendatang baru, secara kinerjanya seperti baju saya nih, menghijau seluruhnya. Jadi coba cek untuk fun-fun di Motion Trade yang terutama Semesta Asset Management, pastinya sangat-sangat menarik, apalagi ditambah hadiahnya untuk pembelian ini adalah masing-masing orang 100.000 untuk 10 menang, jadi totalnya 1 juta. Jadi jangan langsung cek ya Motion Trade-nya untuk lakukan pembelian. Oke, langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung sapa Pak Robinson. Halo, selamat pagi Pak Robin. Ya, halo, selamat pagi. Wah, Pak Robin, ini terima kasih atas waktu kedatangannya nih untuk kita bisa ngobrol-ngobrol tentang portfolio. Jadi tema hari ini kan tunjukkan pesonamu dengan portfolio investasi ya Pak ya. Jadi Pak Robinson ini nanti akan memaparkan tentang konsep portfolio itu sendiri. Mungkin silakan Pak Robin untuk memperkenalkan diri sebelum kita melakukan pemaparan Pak. Oke, Mbak Anda. Perkenalkan semua, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Robinson dari Semesta Asset Management. Jadi untuk saya sendiri di Asset Management ini sebagai fund manager untuk equity ya. Jadi emang nanti mungkin kita akan membahas portofolio dan kalau ada yang mau nanya nanti boleh langsung terkait dengan portofolio boleh ataupun tentang reksadana juga nggak masalah. Gitu, Mbak. Oke, siap Pak. Oke, berarti ini kita langsung saja ya Pak ya, langsung masuk ke sesi pemaparan. Nanti selanjutnya setelah pemaparan kita akan langsung masuk ke sesi Q&A dan setelah itu nanti mungkin ada tips dan trik dari si Pak Robin. Oke, waktu dan tempat saya silahkan Pak Robin. Oke. Untuk materinya sudah tampil belum ya? Sudah Pak. Sudah jelas ya? Sudah aman, ya. Oke, suara sudah aman ya? Kita mulai untuk hari ini ya, sama pagi teman-teman semua. Pagi hari ini mungkin kita akan sharing ya, mungkin lebih ke diskusi terkait dengan portofolio gitu, sesuai dengan tema kita hari ini yang kalau bisa kita tunjukkan portofolio ya, daripada tampangnya lebih bagus kita lihat portofolionya seperti apa gitu. Kenapa? Karena ini menentukan masa depan lah ya gitu. Kita bisa lebih berharap dengan portofolio kita ke depan dibandingkan hanya dengan ya mungkin tampang gitu ya, walaupun ya tampang mungkin juga bisa di jual juga lah zaman sekarang ya, sosial media, tapi ya itu nggak abadi ya. Nanti bertambahnya usia mungkin tampang akan turun, tapi kalau portofolio ya nanti harapannya kita akan terus naik gitu. Oke, mungkin teman-teman juga sering dengar ya terkait dengan diversifikasi kemudian juga portofolio. Dan kalau menurut saya pribadi terkait dengan diversifikasi ataupun portofolio itu nggak cukup kita pakai kata-katanya dari Warren Buffett ya, yang bilang bahwa don't put your egg in one basket gitu. Tapi kita juga harus lihat basketnya itu seperti apa gitu ya. Jangan sembarang basket gitu. Jangan-jangan kita taruh di
aset kita semuanya itu di sebuah keranjang yang ternyata keranjangnya misalkan rusak gitu ya, ataupun bolong. Nah itu juga penting untuk kita perhatikan ya. Jadi jangan hanya diversifikasi, tapi kita lihat juga diversifikasinya di mana, kemudian juga asetnya apa gitu ya, itu harus sesuai juga dengan tujuan kita. Oke, sebelum kita jauh masuk ke diversifikasi ataupun portofolio, mungkin kita masuk dulu ke pengertiannya ya. Apa sih yang disebut dengan investasi portofolio? Nah, jadi kalau kita lihat secara mudahnya ya, mungkin investasi portofolio itu sebenarnya ya investasi secara umum gitu. Dimana kita menanamkan aset kita atau mungkin uang kita, dana kita, tapi dengan syarat itu dalam sebuah portofolio, artinya tidak hanya pada satu aset saja gitu ya, satu kelas aset. Misalkan saham-saham aja, atau mungkin ada yang taruh di obligasi gitu ya, obligasi aja, atau mungkin deposito-deposito aja gitu. Dan itu harus kita mix, kita campur ya. Ibarat masakan itu kan kalau cuma satu bahan aja mungkin nggak enak ya, tapi kalau misalkan kita nasi goreng pakai ayam, pakai telur dan lain-lainnya itu kan lebih enak gitu. Jadi itu yang kita sebut sebagai portofolio gitu. Jadi kita coba mengkombinasikan berbagai macam aset yang kita bisa miliki gitu ya. Nah itu ke dalam suatu wadah lah. Nah wadahnya itu yang kita sebut sebagai portofolio. Itu. Nah kemudian untuk portofolio investasi sendiri itu apa sih yang harus diperhatikan ya? Yang diperhatikan itu sebenarnya mungkin selain return tentunya adalah komposisi dan juga risiko, karena returnnya itu nanti tergantung dari komposisinya seperti apa. Kalau komposisinya bagus, berarti tadi kalau kita ngomongin masak ya, bumbunya pas, kemudian bahannya juga segar, itu tentunya juga akan enak gitu. Sama dengan juga portofolio investasi, komposisinya juga harus kita perhatikan gitu ya, jangan sembarangan atau mungkin jangan ikut-ikutan, tapi kita harus benar-benar perhitungkan yang enaknya itu yang seperti apa gitu ya, yang optimal itu seperti apa. Dan juga tentunya harus diperhatikan juga terkait dengan risiko gitu, karena tujuan utama kita juga untuk diversifikasi dalam sebuah portofolio itu jangan lupa adalah untuk mengurangi risiko gitu ya. Jadi jangan asal diversifikasi tapi ternyata nanti kalau kita lihat risikonya nggak turun gitu. Jadi percuma juga kita diversifikasi, macam-macam aset kita masukkan jadi satu, tapi risikonya ternyata masih tinggi gitu ya. Dan itu bisa dibilang ada kesalahan dalam penyusunan portofolionya. Oke, nah kemudian ini mungkin ada sedikit grafik ya yang mungkin bisa menggambarkan kondisi investasi lah. Kalau kita terjun ke pasar modal gitu ya, kita lebih spesifik ke pasar modal. Ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang investor di pasar modal ya, kita ambil lingkupnya yang lebih spesifik, kita akan terpapar ya oleh dua risiko yang kita sebut. Yang pertama adalah risiko sistematis atau systemic risk, kemudian ada diversible risk gitu ya, atau biasa juga disebut sebagai risiko non-sistematis ya. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, yang pertama ini kita sebut sebagai risiko sistematis. Ini adalah risiko pasar ya, atau nama lainnya, atau kita bisa sebut juga sebagai risiko yang tidak bisa dihindari gitu. Contohnya ini lebih ke makro misalnya ya. Contoh kayak misalkan kondisi ekonomi suatu negara Indonesia, kemudian juga suku bunga, kemudian kebijakan moneter gitu ya, kebijakan fiskal, dan juga yang sifatnya itu global gitu ya. Contoh kayak misalkan sekarang ada krisis gitu ya, krisis energi, ataupun kemarin krisis akibat COVID gitu ya. Nah itu juga kita sebut sebagai risiko sistematis, yang mana itu tidak bisa dihindari gitu ya, semuanya akan terpapar. Kita mau taruh investasi di saham itu juga kena dampaknya, kita mau investasi di properti misalkan juga sama kena dampak juga, kita mau taruh di deposito ya kena dampak juga gitu ya. Jadi ini tidak bisa kita hindari, makanya kita sebut sebagai risiko pasti gitu ya, atau sistemik. Nah ini kalau kita lihat memang untuk risiko sistemik ini sifatnya tidak bisa diturunkan ya. Jadi kalau kita lihat yang garis merah, jadi ya memang mau sekeras apapun usaha kita lakukan, ya risikonya akan tetap ada gitu. Tidak bisa kita kurangi, tidak bisa kita minimalisir gitu. Nah, yang paling penting di sini adalah yang kita sebut sebagai risiko non-sistematis gitu ya, atau
reversible risk. Gitu ya. Di sini kalau kita lihat dari total risiko, untuk risiko non sistematis ini bisa kita kurangi ya. Ini yang warna ungu ini gapnya, ini kita sebut sebagai risiko non sistematis. Atau mungkin kalau bahasa Indonesia yang lebih sering dipakai itu adalah risiko yang spesifik, gitu ya. Contoh, misalkan risiko ini terjadi kepada suatu sektor tertentu, gitu ya, atau industri tertentu. Contoh kayak misalkan yang paling mudah adalah krisis energi lah contohnya ya. Ini kan hanya terjadi di industri energi saja, yaitu misalkan minyak, kemudian batu bara, kemudian lain-lainnya yang sifat energi, nikel juga masuk ke sektor energi sekarang kalau kita lihat fokusnya. Jadi untuk industri otomotif gitu ya, misalkan itu enggak terpapar secara langsung gitu ya. Misalkan harga batu bara meningkat gitu ya. Nah, untuk Indofood misalkan, Indofood kan tidak pakai batu bara misalkan. Jadi tidak terpengaruh. Jadi kalau misalkan kita investasinya di Indofood misalkan, yaitu relatif minim ya terpapar risikonya. Atau contoh paling mudah lagi, kemarin kita lihat ada beberapa waktu yang lalu krisis pangan gitu ya, terkait dengan gandum misalnya, karena ada perang Ukraina dengan Rusia gitu ya. Nah, ini justru berdampak kepada sektor-sektor yang butuh bahan baku gandum gitu ya, misalkan Indofood atau mungkin Sari Roti gitu ya, itu kan mereka produknya butuh gandum ya. Nah, itu akan terpengaruh tentunya ya. Kalau kita investasi di saham Indofood atau mungkin di Sari Roti, nah itu bisa tergerus gitu ya nilai sahamnya. Karena apa? Karena kinerja perusahaannya turun karena biaya untuk beli gandumnya sulit gitu ya, dan harganya mahal. Tapi kalau misalkan kita lihat mungkin sektor selain yang bergerak di bidang konsumsi gandum, contoh yang misalkan telekomunikasi gitu ya, itu tidak terpengaruh atau tidak terpapar lah gitu ya. Contoh kayak misalkan Telkom, Indosat, Excel, itu nggak akan terpengaruh dengan isu kesulitan gandum gitu misalkan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat perlu kita lakukan yang namanya diversifikasi. Jadi jangan sampai kita mau investasi di pasar modal, contoh saham, ya kita mainnya cuma consumer aja gitu. Misalkan kita mainnya di Indofood aja, atau mungkin Indofood sama Sari Roti sama Mayora gitu ya. Itu kan mereka sama-sama di bidang konsumsi ya, consumer. Dan banyak produk-produknya yang sifatnya menggunakan gandum gitu ya, seperti roti atau mungkin biskuit gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Nah, itu kalau ada risiko yang tidak sistematis seperti tadi, itu kita akan mengalami kerugian yang cukup dalam gitu ya, kalau tidak ada bumpernya. Contoh misalkan ya kita punya juga reksadana obligasi gitu ya, atau mungkin deposito gitu ya, atau mungkin emas gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi kita akan fokus nanti ada di risiko non sistematis gitu ya, atau reversible risk. Nah, ini yang akan kita bahas terkait dengan portofolionya seperti itu. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke bagaimana menyusun portofolio yang baik ya untuk mengurangi risiko dengan juga return-nya optimal, kita harus tahu dulu jenis investasi apa aja sih yang bisa kita gunakan gitu ya dalam berinvestasi. Secara umum investasi itu kita bagi jadi dua, yaitu adalah investasi langsung ya atau direct investment. Ini misalnya adalah pembelian aset produktif ya, misalkan biasanya sih emang ini butuh dana yang besar gitu ya, pendirian perusahaan, atau kalian mau buka UMKM gitu ya, punya usaha sendiri, kemudian atau beli tanah gitu ya, kemudian berkebun, atau mungkin menanam apapun gitu ya untuk nantinya produktif, itu kita sebut sebagai investasi langsung gitu ya. Atau lebih gampangnya yang membedakan adalah kalau direct investment itu kita terjun langsung, atau kita itu punya pengaruh ya secara langsung terkait dengan investasinya gitu. Contoh kayak misalkan kita membuat usaha gitu ya, membuat UMKM lah atau membuat perusahaan gitu ya. Itu kan kita terjun langsung mengelola perusahaannya. Ya kalau nanti kita mengelolanya bagus gitu ya, nanti perusahaannya akan profit gitu ya, untung, dan itu untuk kita gitu. Sedangkan kalau untuk investasi yang tidak langsung atau indirect, ini yang sifatnya pasif ya. Jadi kita investasi ya udah kita beli saham gitu ya, misalkan
atau mungkin kita uang taruh ke deposito, ya udah kita pasif, tidak melakukan apa-apa, tapi nanti kita akan mendapatkan return ya, bisa harian, mungkin bisa bulanan atau tahunan gitu ya. Contoh kayak deposito ya bulanan gitu ya, atau mungkin obligasi kupon dapat bunga gitu ya, biasanya 3 bulanan, atau mungkin saham kita ambil dividen misalkan, itu kan setiap tahun ya gitu. Itu yang kita sebut sebagai investasi tidak langsung. Jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Ketika kita mengakuisisi sebuah aset, kita cukup mempelajari aja ya, mungkin mempelajari, memperhatikan, memonitor tanpa harus turun tangan langsung, itu kita bisa mendapatkan keuntungan atau return. Gitu. Contohnya ada saham, obligasi, ada option, ada warrant, kemudian ada juga reksadana. Oke, kemudian kita setelah tahu ya jenis-jenis investasi apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam portofolio. Nah, kemudian ini langkah ya untuk membuat portofolio investasi seperti apa, sekaligus tips ini juga yang paling penting gitu ya dalam menentukan kebijakan investasi. Yang pertama yaitu adalah kita harus ambil keputusan dulu tujuan investasi kita seperti apa. Nah, karena seperti apa itu yang perlu diperhatikan adalah jangka waktunya yang pertama gitu ya, apakah jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Terus kemudian adalah jumlah dananya gitu ya, atau besaran investasi yang mampu kita keluarkan gitu ya. Nah, yang perlu digarisbawahi ini adalah yang mampu ya. Artinya tidak atau jangan lah lebih tepatnya, jangan dipaksakan. Karena kalau kita melakukan investasi ini harus uang yang uang dingin lah istilahnya, jangan uang yang kebutuhan usahakan untuk bayar kuliah gitu ya. Mungkin bayar uang kuliahnya masih 2 bulan lagi, pakai dulu untuk investasi itu jangan. Gitu ya. Jadi kita pakai dulu uang-uang yang memang sisa lah gitu ya. Uang-uang yang memang tidak terpakai itu yang jangka panjang kita nggak tahu uangnya mau untuk beli apa gitu ya, karena nggak perlu-perlu banget gitu. Nah, itulah yang kita pakai untuk investasi gitu. Jadi kita tentukan jangka waktunya, kemudian juga besaran investasinya gitu. Itu tentunya masing-masing akan berbeda ya gitu. Kemudian setelah kita tentukan, yang kedua baru kita masuk ke analisis sekuritas atau analisis aset gitu ya. Aset apa yang mau kita masukkan gitu ya. Di sana kelompok aset apa, ada banyak ya sebenarnya untuk kelas aset itu, ada yang low risk, kemudian medium risk, ada yang high risk, ada juga yang very high risk gitu. Nah, itu perlu kita perhatikan juga. Contoh kalau misalkan yang low risk itu ada deposito, kemudian juga mungkin obligasi negara ya, ORI, retail, obligasi Republik Indonesia ya. Kemudian yang medium itu misalkan adalah obligasi korporasi itu contohnya, walaupun itu cukup sulit ya. Kenapa? Karena dananya yang dibutuhkan untuk beli obligasi korporasi itu relatif besar gitu ya. Gitu. Kemudian juga ada misalkan kita masuk ada reksadana, reksadana campuran misalkan itu masuk ke medium risk gitu ya. Dan ada juga risiko tinggi. Contohnya adalah saham gitu ya, itu reksadana saham. Kemudian untuk yang sangat tinggi risikonya itu ada warrant, kemudian ada option gitu ya. Atau mungkin ada juga yang pernah main di luar pasar modal gitu ya. Contoh kripto itu masuk ke yang very high gitu ya untuk sekuritasnya. Nah, itu kita analisa semua. Analisa ini yang paling penting adalah kita harus paham dulu gitu ya, kita penganut filosofi apa gitu. Karena dalam investasi ini atau mungkin di pasar modal lebih spesifiknya itu ada 2 aliran gitu ya. Ada yang disebut sebagai aliran fundamental, kemudian ada juga aliran teknikal atau momentum. Nah, ini juga harus diperhatikan kita pakai yang mana gitu. Walaupun memang saya rekomendasi tentunya kita tentukan kita pakai dua-duanya ya. Gitu. Kalau fundamental ini aliran yang lebih ke fundamental perusahaan ya. Contoh kayak misalnya kita lihat perusahaannya sehat atau enggak, laporan keuangannya bagus atau enggak. Kemudian kalau reksadana misalkan kita lihat dari performance gitu ya, historicalnya dia gimana, bagus atau enggak, kemudian manajer investasinya siapa, track recordnya seperti apa gitu ya. Jadi kita lihat value-nya dari aset tersebut gitu. Kemudian kalau yang technical atau kita sebut juga momentum,
Ini lebih ke timing ya sebenarnya. Jadi untuk yang cukup ekstrim mungkin untuk aliran teknikal ini tidak memperhatikan apakah asetnya itu fundamentalnya bagus atau tidak gitu ya. Yang penting dilihat ini harganya udah turun banyak gitu ya. Waktunya untuk masuk, waktu beli gitu ya, karena harapannya akan bounce naik ke atas, dia masuk di sana gitu ya. Ataupun dibantu dengan indikator-indikator grafik, charting dan lain-lainnya, itu juga enggak masalah gitu ya. Cuman memang kita rekomendasi sih lebih ke dua-duanya. Jadi kita lihat fundamentalnya, kemudian momentum teknikalnya juga kita perhatikan juga gitu ya. Tentunya ini semua kita analisa secara komprehensif ya, menyeluruh tanpa juga menghiraukan kondisi makroekonomi, kemudian juga kondisi global gitu ya. Apakah sekarang ekonominya baik-baik saja atau nggak baik-baik gitu ya, atau krisis. Nah itu semua perlu kita pertimbangkan juga dalam analisa sekuritas atau aset ini gitu. Kemudian setelah kita analisa, tips yang ketiga yaitu kita langsung ke pembentukan portofolio. Cuman tipsnya adalah ini tentunya kita harus pilih bobotnya ya, ini yang paling penting gitu. Bobot ini ditentukan dari mana? Nah, bobot ini memang agak tricky ya untuk menentukan. Oke lah, misalkan kita sudah analisa kondisi ekonominya, misalkan ya kita ambil kasus contoh untuk 2023 secara makro mayoritas ya, kalau kita lihat isunya dan juga memang ya IMF kemudian pemerintah juga waspada ya terkait dengan krisis 2023. Artinya kita menyongsong 2023 ini sepertinya kondisi ekonomi tidak baik-baik saja gitu ya, sehingga kita tahu kedepannya seperti apa yang kita hadapi. Misalkan saya mau investasinya jangka menengah gitu ya. Jangka menengah ini kalau saya biasanya ya kita ambil range sekitar 1-3 tahun atau 1-5 tahun ya, baru uangnya kita akan gunakan gitu. Artinya tahun 2023 ini cukup penting saya lihat, karena saya bukan investasi untuk 10 tahun ke atas gitu ya, karena takutnya nanti ketika saya masuk salah belum nyampe 3 tahun ternyata uangnya tidak optimal gitu ya. Nah ini juga jadi perhatian, sehingga 2023 krisis kita tahu kondisinya. Sehingga tipsnya adalah taruh alokasi atau bobot ya, bobot yang paling besar itu tentunya adalah di aset-aset yang medium ke bawah lah, medium risk ataupun low risk ya. Tadi kita sebut medium, misalkan ada reksadana maksima, misalkan kalau reksadana campuran. Kemudian kalau yang low risk itu ada misalkan reksadana pasar uang atau mungkin langsung ke deposito ataupun ke emas gitu ya, yang disebut sebagai safe haven gitu. Dan saham boleh atau enggak gitu ya, atau reksadana saham boleh atau enggak, masih boleh, cuman mungkin porsinya nanti akan kita minimalisir gitu ya, itu contohnya. Jadi kita tentukan dulu, ini enggak harus saklek dan ini enggak ada rumus pasti ya. Jadi ini biasanya kita lebih ke pengalaman yang pertama, yang kedua bisa juga dikonsultasikan ke agen penjual reksadananya gitu ya, atau mungkin ke orang-orang yang paham lah, financial advisor gitu ya, terkait dengan porsi ini gitu. Atau orang yang pengalaman sih biasanya udah bisa menentukan. Nanti kita ada contoh juga gitu. Kemudian setelah dapat kita mau di reksadana campuran misalkan 30%, kemudian deposito 40% gitu ya, sisanya baru di saham. Kemudian kita masuk ke review atau revisi. Ini kalau ada ya. Gitu. Jadi kita coba kembalikan lagi setelah portofolionya jadi gitu ya. Misalkan gambarannya mau sekian persen di sana, sekian persen di sini, sekian persen di situ. Kita coba overview lagi ke analisis sekuritasnya gitu ya, dengan kondisi ekonomi 2023 yang krisis, kira-kira ini udah bijak atau belum ya gitu, atau mungkin kayaknya harus lebih safety lagi nih gitu ya. Jadi yang medium risknya misalkan dikurangin gitu ya, karena makin kesini update-nya kok makin mengkhawatirkan gitu ya. Misalkan Inggris kok jadi krisisnya parah gitu ya, sampai ada krisis pangan dan lain-lainnya. Itu harus kita review terus gitu ya. Kita revisi ulang sampai kita yakin, baru setelah itu kita jalankan. Gitu. Kita jalankan, nanti setelah jalankan tentunya di akhir
target investasi kita misalkan 3 tahun ataupun setiap tahun sekali juga nggak apa-apa, kita ada evaluasi gitu ya, kira-kira portfolionya ini gimana, apakah menguntungkan atau malah merugikan gitu ya. Jadi belum tentu juga kita sudah buat portofolio, kita analisa dan hasilnya sesuai harapan, tentunya enggak ya gitu. Tentunya harus kita evaluasi, boleh 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan gitu ya, atau mungkin 3 tahunan. Yang pasti semakin sering kita evaluasi itu semakin baik, seperti itu. Oke. Kemudian ini contoh nih yang terakhir ya, sedikit contoh sebelum kita masuk ke diskusi, nanti kita lebih banyak tanya jawab aja. Ini contoh misalkan saya buat rekomendasi yang cukup umum ya. Gitu. Yang pertama adalah rekomendasi untuk jangka pendek, kemudian ada rekomendasi untuk jangka menengah. Gitu. Ini tentunya bisa kita gunakan ya, tapi kalau mau buat sendiri juga nggak apa-apa, atau mungkin di online juga sekarang kalau kita lihat banyak juga ya untuk mengukur profil risiko setiap orang gitu ya, setiap investor gitu. Dengan adanya profil risiko kita tahu arah kita mau kemana gitu, karena nanti akan langsung dapat secara sistemnya itu alokasi yang bagus itu ada di mana gitu ya. Contoh misalkan kita ambil yang jangka menengah deh tadi ya. Misalnya kita tahu 2023 agak kurang baik, kita investasi nggak panjang-panjang banget, tapi juga nggak pendek, gitu ya. Yang optimal, contohnya misalkan kita masuk ke yang low risk, gitu ya. Di sini ada semesta dana kas, ini reksadana pasar uang ya. Kita taruh 40%, gitu ya. Kemudian ada obligasi, gitu ya, ataupun maksima, campuran ya, reksadana obligasi atau reksadana maksima, itu 40%, gitu ya, ini termasuk ke medium risk. Kemudian ada high risk-nya misalkan semesta dana saham ya, atau reksadana saham, itu hanya sekitar 20% aja gitu. Kenapa? Karena kondisinya juga nggak bagus-bagus banget. Kemudian yang kedua juga kita mainnya nggak investasi jangka panjang, jangka menengah gitu. Atau jangka pendek, nah kalau kita lihat semakin pendek yang low risk itu harus semakin banyak gitu. Kalau kita mau mainnya jangka panjang sekalian, gitu ya, investasi 10 tahun, itu boleh yang high risk-nya tinggi, kemudian yang low risk-nya itu sedikit, gitu ya. Cuman kombinasi ini harus terus ada, gitu ya. Jangan hanya yang high risk aja, reksadana saham aja, atau mungkin yang low risk aja, gitu ya, reksadana pasar uang aja, gitu. Jadi ini harus dipertahankan untuk kombinasinya sesuai dengan kebutuhan kita, gitu. Nah, kemudian ini contohnya ya, portofolio jangka menengah. Tadi yang kita ambil dari pembobotan yang tadi. Oke. Oke, contoh ini misalkan kita punya alokasi dana sebesar 1 juta rupiah ya. Gitu. Kemudian sesuai dengan porsi yang tadi, alokasi yang sebelumnya, kita bagi-bagi gitu. Jadi dari 1 juta ini 20% atau sekitar 200 ribu kita masukkan ke semesta dana kas, di mana ini low risk ya. Kemudian 40% atau 400 ribunya kita masukkan ke semesta dana maksima, ini reksadana campuran. Atau secara value-nya kita lihat 400 ribu gitu ya, kemudian reksadana saham 40% lagi gitu ya. 400 ribu gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ini kita pakai data real sih. Ini kalau kita lihat data realnya tahun 2021 tahun lalu ya. Tahun 2021 itu untuk yang reksadana kas profit setahun ya, itu dapat 4,58%. Kemudian yang campuran dapat 5,77%, kemudian yang saham dapat 16,57% gitu. Kalau kita total di sini total return kita setahun 9,85 untuk tahun 2021 gitu ya. Yang kemarin ini data historical. Atau secara rupiah kita dapat yang tadinya 1 juta rupiah sekarang jadi 1.098.520 rupiah. Gitu. Jadi ini yang kita sebut sebagai portofolio ya. Gitu. Jadi menempatkan berbagai macam kelas aset gitu ya. Mau yang low risk, medium ataupun yang high risk dalam satu wadah sesuai dengan dana yang kita miliki gitu ya. Dan ini kita lakukan, kita evaluasi dan juga jangan lupa ini sesuai dengan kebutuhan ya. Gitu. Kita mau investasinya jangka pendek atau jangka panjang. Seperti itu. Ini contohnya. Oke. Oke, mungkin ya untuk materi ya, untuk pemanasan aja sampai di sini. Mungkin selanjutnya kita lebih banyak ke diskusi aja ya, atau tanya jawab
Oke, mungkin untuk waktunya saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Robin untuk pemaparannya. Jadi pemaparannya itu, Pak boleh boleh tolong di ini dulu atau nanti mau share screen lagi ya? Nggak apa-apa ya? Oke. Terima kasih untuk pemaparannya. Jadi pemaparannya ini menurut saya sangat padat, tapi sebenarnya ngena sekali ya, intinya yang mau kita bicarain itu apa gitu. Jadi dari portfolio sendiri ini kalau boleh saya kasih ringkasan sedikit, jadi intinya adalah kalau kita itu mau membuat portfolio, yang pertama itu adalah kita harus tahu tujuan kita itu mau seperti apa, ya kan? Nah, setelah tujuannya itu dapat, ya kan, kita bisa menentukan besarnya itu, besar investasinya itu berapa. Di samping kita juga harus tahu nih, profil resiko kita ini juga menjadi salah satu yang utama nih kalau untuk mau menentukan yang namanya portfolio. Yang kedua, kita juga harus kita udah milih nih aset-asetnya berapa, ya kan? Tapi jangan lupa yang namanya, yang pas lagi di terakhir tadi Pak Robin juga sempat mention adalah kita harus mengevaluasi karena kondisi market ini kan bergerak terus ya, rekan-rekan semuanya. Jadi tidak ada yang namanya sesuatu yang pasti. Jadi kalau kita itu mungkin menempatkan dalam satu tempat gitu, berharapnya itu tuh akan terus long lasting gitu kan. Jadi menurut saya itu mungkin kita juga harus bisa mulai kita harus mengevaluasi mana sih biar kita bisa menghasilkan return yang maksimal. Mungkin kalau boleh saya ini berlaku untuk diri saya sendiri nih. Jadi saya anggap aja nih ada angka 100 gitu kan, dikurangi dengan umur. Jadi dari 100 ini kalau kita itu kurangi, contoh umur kita 20 gitu kan. 20 berarti 100 kurangi 20 itu masih ada sisa 80. 80 ini mungkin porsi maksimal yang bisa kita tempatkan di dalam aset agresif. Karena apa? Karena semakin tua umur kita, kita harus mengurangi namanya aset agresif kita. Karena yang namanya tambah umur biasanya kan rentan dengan kesehatan kita. Jadi kita juga harus mulai perlahan-lahan untuk mengurangi aset agresif kita. Oke, mungkin kita langsung mulai masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Robin ya. Nanti di dalam sesi tanya jawab ini nanti saya akan acak pertanyaannya. Saya akan menentukan 4 dari pertanyaan-pertanyaan yang ada nih, karena udah banyak yang antusias untuk bertanya sama Pak Robin nih. Oke, saya mulai dari yang awal. Sebentar, Pak. Oke, saya ini. Oke, sebentar. Ini bentar, Pak. Oke. Kalau dari yang pertama ada Ibu Anisha Shiva. Ini bertanya tentang bagaimana korelasi antara systemic risk dan diversifikasi risk dengan potensi gain dalam suatu reksadana. Apakah suatu reksadana memungkinkan untuk mendapatkan capital gain yang maksimal dengan sistem diversifikasi? Terus untuk investor pemula lebih baik berapa banyak reksadana atau saham dalam suatu portfolio agar bisa maintain dengan baik potensi return yang ideal dan risknya tetap terjaga nih Pak. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya, jadi ini mungkin pertanyaannya mungkin ada dua nih ya Pak ya, jadi korelasi antara systemic risk dan diversifikasi risk kaitannya dengan potensi gain. Terus kalau seumpama untuk yang pemula ini, investor pemula ini lebih baik di reksadana atau saham dalam suatu portfolio agar bisa maintain dengan baik nih Pak. Oke, silakan Pak Robin langsung jawab ya. Oke, silakan Pak. Ya, oke. Yang pertama terkait dengan korelasi ya. Oke. Dengan risiko diversifiable risk dan juga dengan return ya. Jadi hubungannya ke sana. Jadi gini, jadi kalau kita secara korelasi ini
Sebenarnya ada grafiknya ya, cuma mungkin saya gambarin aja. Jadi secara teori gitu ya, tentunya dalam investasi itu adalah high risk, high return ya. Semakin tinggi risikonya, tentu returnnya akan semakin tinggi juga gitu. Tadi yang kita sebut dalam total risk atau risiko total itu ada dua. Yang pertama ada risiko yang sistematis gitu ya, ini yang kita sebut sebagai alpha biasanya. Kemudian yang kedua itu adalah risiko yang tidak sistematis atau beta kalau statistiknya ya. Jadi itu yang A tambah alpha tambah beta ini disebut sebagai total risk. Jadi semakin besar total risk, tentunya semakin besar return-nya. Nah, secara teori tentunya kalau kita menurunkan risiko yang non-sistematis, ini kan total risk-nya akan turun ya. Total risk akan turun, dan tentunya juga dari return, ya kita harus ada kompensasi. Artinya return-nya juga nggak bisa terlalu tinggi lah, berharapnya ya, ekspektasinya. Cuman, dari teori portofolio Markowitz ya, mungkin teman-teman pernah dengar juga atau nanti bisa searching di Google gitu ya, di mana dalam hubungan negatif lah antara risiko dan juga return itu akan ada suatu titik optimal. Titik optimal itu di mana kita bisa mengurangi risiko dalam range yang tertentu gitu ya. Jadi enggak seminimal mungkin tuh enggak. Jadi tertentu di mana return-nya itu tidak ikutan turun signifikan. Itu yang kita sebut sebagai portofolio optimal ya dalam teorinya Markowitz. Nah, ini memang ada rumusnya tersendiri di mana juga kita bisa membuat portofolio di mana risikonya bisa kita turunkan. Risiko non sistematisnya kita turunkan dengan diversifikasi ya. Tapi di sisi lain return-nya enggak turun-turun banget gitu. Karena kalau teori kasarnya memang pokoknya return dan risk itu barengan. Jadi kalau risiko turun setengah, ya return turun setengah, gitu ya. Itu teori kasarnya. Gitu. Tapi kalau kita bisa belajar dalam teori Markowitz ini, itu ternyata nggak linear ya hubungannya. Kita bisa turunkan risiko yang non-sistematis, misalkan 50, tapi return-nya cuma turun misalkan 25. Gitu. Itu yang disebut sebagai portofolio optimal. Jadi kalau dibilang korelasinya apa, korelasinya itu negatif ya. Jadi kalau positif, sorry, kalau returnnya naik risiko naik, kalau returnnya turun risikonya turun, atau sebaliknya gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan tips memilih reksadana tadi ya. Oke, untuk reksadana sendiri ini sebenarnya kalau dalam praktek portofolio investasi untuk pribadi ya sebagai investor, ini sebenarnya lebih menguntungkan sebenarnya untuk yang pemula ya. Kenapa? Karena tadi kalau kita lihat di awal kan sempat saya mention, jangan cuma kita memperhatikan bahwa diversifikasi aja, tapi juga kita harus perhatikan kita diversifikasinya itu di keranjang yang bagus. Oh, nah, lu ada ngechat Anissa Shiva bukan ya, sih? Jadi enggak. Kalau kita tarik reksadana, nah reksadana ini kan sebenarnya sudah diminimalkan ya risikonya. Jadi manajer investasi atau fund manager itu kan sudah contoh misalkan reksadana saham, itu kan sudah dipilih saham-saham yang terbaik lah menurut fund manajernya. Jadi secara spesifik, kalau kita lihat reksadana saham itu sudah lebih aman dibandingkan kita langsung terjun ke saham. Kenapa? Karena kalau investor pemula kan agak sulit ya, kalau langsung terjun ke saham kan biasanya ya untung sama kejeblos, kebanyakan kejeblosnya gitu. Tapi kalau misalkan kita masuk ke reksadana, itu udah saham-saham yang terbaik lah yang dipilih oleh manajer investasi, yang diharapkan bisa menghasilkan return terbaik dengan risiko yang seminimal mungkin gitu. Jadi ini untuk investor pemula lebih gampang gitu ya. Jadi nggak perlu stock selection lagi gitu. Kita cukup pilih MI yang manajer investasi yang terbaik gitu ya, yang kita percaya track recordnya bagus, backgroundnya juga bagus gitu ya. Nah itu kita tinggal mikirin porsi untuk kelas asetnya aja gitu, jadi nggak perlu masuk ke fundamental analisis, technical analisis, itu udah nggak masuk lagi gitu ya ke laporan keuangannya, karena dibantu oleh fund manager dalam bentuk reksadana gitu. Kita sih mungkin untuk yang reksadana ya, dan kalau reksadana yang bagus itu seperti apa, untuk pemula ya, tadi sempat saya singgung beberapa kali sih, pokoknya yang paling penting dilihat adalah yang pertama kita lihat sebagai institusi ya, itu manajer investasinya reputable atau enggak gitu ya. Sekarang kan nyari reputasi gampang, tinggal di Google gitu ya. Kalau nanti ada kasus kan pasti
kelihatan gitu ya, gitu, atau mungkin ada one prestasi dan lain-lainnya itu kelihatan di sana. Kemudian kita lihat spesifiknya lagi di dalam reksadana itu yang ngelola siapa gitu ya, misalkan Bapak A, Bapak B, Bapak C gitu ya. Nah itu kita bisa lihat track recordnya karena di website manajemen investasi itu pasti ada gitu ya, atau kalau tidak ada di prospektus reksadananya itu akan ada. Nah kita lihat di sana. Kemudian yang ketiga, kita lihat track record dari reksadananya, performance-nya. Kita bisa ambil 1 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, atau juga perlu dikombinasi dengan sebulan terakhir gitu ya. Tentunya yang performance-nya bagus, nah itu bisa jadi pertimbangan gitu. Seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Pak Robin. Mungkin bisa saya tambahkan ya untuk yang Bu Anisha Shiva itu. Yang Bu Anisha Shiva itu sebentar. Untuk yang pemula itu berapa banyak sih sebenarnya kalau bisa di reksadana atau di saham, itu sebenarnya balik lagi ya ke dalam profil resiko kita itu di apa. Kalau profil resikonya itu agresif, udah pasti persentasenya itu juga pasti akan lebih besar dibandingkan kalau kita punya profil resikonya itu konservatif. Oke, semoga menjawab ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Muldan Santosa, Bapak Muldan Santosa. Selamat pagi Pak, izin bertanya. Untuk menentukan investasi dengan periode tertentu, sebagai investor pasti akan melihat dari portfolio perusahaan. Bagaimana cara menentukan portfolio agar baik, agar tidak salah memilih jenis investasinya? Oke, jadi tips untuk agar tidak salah ya. Iya, menentukan investasi dengan periode tertentunya sebagai investor pasti akan melihat dari portfolio portfolio perusahaan. Bagaimana cara menentukan portfolio yang baik agar tidak salah memilih jenis investasinya, Pak? Oke, jadi kalau untuk tipsnya sih mungkin yang pertama adalah tentu ya, ini yang pertama harus ikutin dulu ya, tadi tahap-tahap yang tadi kita bahas tuh, ada beberapa tahapan. Di luar itu, mungkin saya tambahin ya, untuk tips-tipsnya adalah, agar tidak sampai salah itu, kita harus tahu apa yang kita investasikan gitu ya. Kalau kata Warren Buffett itu ya, jangan sampai kita beli kucing dalam karung gitu ya. Jadi kita harus benar-benar paham, jangan cuma paham misalkan kita mau di reksadana saham gitu ya, tapi kita nggak paham bagaimana sih cara amannya gitu ya. Mungkin iseng-iseng bisa dicari terkait dengan reksadana saham itu apa sih bedanya gitu ya sama reksadana campuran gitu ya. Itu kalau di dalam peraturan kan tentunya banyak ya. Contoh misalkan reksadana saham itu nggak boleh kurang dari 80% gitu ya, itu porsi bobotnya itu di luar saham gitu. Jadi 80% itu harus ada di saham gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita ekspektasi kalau misalkan reksadana saham kan aman ya gitu, seaman-amannya tetap peraturan OJK adalah reksadana saham itu nggak bisa menurunkan porsi sahamnya di bawah 80% gitu ya. Jadi jangan sampai nanti salah tangkep gitu, nganggapnya kalau reksadana saham itu karena udah dipilihin nih sama fund manajernya, pasti fund manajernya pintar gitu ya. Kalau krisis pasti nanti sahamnya juga dijual-jualin gitu ya, pindah ke yang lain gitu. Tapi secara peraturan nggak boleh gitu ya. Sejelek-jeleknya market, mau hancur, mau krisis, 80% harus stay di saham gitu ya. Itu reksadana saham contohnya. Nah itu kita harus tahu juga sebagai investor gitu. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kita terlalu percaya gitu ya dengan persepsi kita masing-masing gitu ya terkait dengan suatu produk investasi apapun itu ya, maupun reksadana maupun saham maupun obligasi gitu ya, tapi nanti kita ternyata kita salah gitu. Terus kemudian juga kayak obligasi juga kita harus paham apakah obligasi itu pasti bayar bunga ya, harusnya, tapi bisa juga enggak gitu ya. Kalau perusahaannya bangkrut atau kolaps itu bisa jadi dia nggak bayar bunga atau bunganya bisa ditunda, dirapel gitu ya. Nah itu juga harus paham. Jadi jangan sampai kita benar-benar
lepas tangan lah dengan investasi kita gitu ya. Mentang-mentang kita masuk reksadana, tapi kita tidak mempelajari reksadananya, kita tidak mempelajari MI-nya gitu ya, kita tidak mempelajari terkait dengan regulasinya. Nah, itu semua harus kita pelajari dalam rangka evaluasi ya, dan juga review sebelum kita benar-benar menempatkan dana kita di suatu saham ataupun reksadana gitu. Makanya mungkin tips yang kedua adalah agar tidak kejeblos gitu ya, salah pilih alokasi adalah kita mulai dari sedikit-sedikit dulu gitu ya. Kalau yang baru masuk ke investasi pasar modal nggak apa-apa, misalkan kita punya dana 1 juta gitu ya, cuman karena kita masih baru, masih meraba-raba, ya jangan langsung masuk semua 1 juta. Misalkan kita masuk dulu bertahap lah, seperempatnya misalkan 250 ribu gitu ya, ataupun 500 ribu sambil belajar, sambil nanti dapat experience, nanti kalau ngerasa udah pede, ya tambah lagi gitu ya. Seperti itu mungkin tambahannya. Oke, terima kasih Pak Robin. Mungkin cukup membantu ya Bapak Muldan Santosa untuk jawaban-jawaban dari Pak Robin. Mungkin kalau boleh saya tambahkan, kebijakan investasi yang tadi Pak Robin itu sudah paparkan, itu sebenarnya kalau kita itu mau baca, itu sebenarnya sebelum kita membeli ada yang namanya fund fact sheet dan prospektus. Dan ini disediakan di dalam aplikasi Motion Trade kita. Jadi sebelum kita itu mau membeli satu reksadana, itu kita juga harus membaca yang namanya fund fact sheet-nya dulu, kita harus membaca prospektusnya dulu, dan itu tinggal klik nama produknya, nanti akan terlihat semua. Untuk fund fact sheet-nya juga kita sediain, prospektusnya juga sudah tersedia, semuanya ada di Motion Trade di MNC Sekuritas. Oke, saya akan bacakan kembali ya, ingatkan kembali nih buat rekan-rekan semuanya, bahwa untuk sesi kali ini dengan Semesta Aset Manajemen, kita mempunyai total door price nilainya itu adalah 2 juta rupiah. 600 ribunya itu akan kita akan berikan kepada 6 pemenang yang posting sosial media di Instagram @MNC Sekuritas. Kita tunggu 6 pemenangnya ya. Terus untuk 400 ribunya itu kita dalam proses ya, karena kita sedang membacakan untuk Q&A-nya kita, itu akan kita pilih 4 pemenang masing-masing 100 ribu dan yang satu lagi yang tadi mungkin Mas Robin juga tadi sempat udah berikan ya nama-nama produknya Semesta itu apa aja, itu tidak hanya di pemaparannya si Pak Robin aja, tapi kita bisa lihat di aplikasi Motion Trade kita di MNC Sekuritas itu, dan yang langsung melakukan pembelian itu kita punya totalnya 1 juta rupiah untuk 10 pemenang gitu. Jadi kita tunggu sampai tanggal 14 yang melakukan subscription ataupun pembelian, itu kita tunggu sampai tanggal 14, nanti akan kita umumkan di tanggal 20 Oktober. Oke, jangan lupa nih. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih, dari Ibu Rinding Eka Sanjaya dari Jakarta. Pak Robin, mohon penjelasan untuk kinerja portfolio investasi. Mana yang lebih baik dalam membeli investasi antara antara investasi langsung atau tidak langsung? Aset finansialnya dalam kondisi pandemi dan krisis energi dan pangan, Pak. Oke, dari Ibu Rinding ya. Rinding. Oke, nah ini yang menarik ya, kalau kita lihat pertanyaannya yang perlu di-highlight ya, yaitu kondisi pandemi, krisis energi, dan pangan ya. Ini kalau kita balikkan ke risiko tadi, ini kan sebenarnya adalah risiko sistemik ya. Artinya memang semua investasi maupun langsung maupun tidak langsung itu pasti kena dampaknya gitu. Jadi pukul rata lah, ibaratnya kalau kita mau kabur untuk menghindari risiko ini ya, pandemi krisis itu, sama aja kita mau lari ke yang properti, mau lari ke yang saham, itu semua kena gitu ya. Kenapa? Karena ini sih risiko sistematis yang kita bahas gitu. Tinggal kalaupun kita mau telisik dari risiko sistematis gitu ya, itu harus kita lihat dari opportunity-nya gitu. Karena
Nah, ini pinter-pinternya investor ya. Ini memang yang menentukan, mungkin investor, setiap investor itu bisa jadi ilmunya sama gitu. Tapi yang membedakan adalah bagaimana dia melihat peluang gitu. Kenapa? Karena kita harus percaya di setiap adanya ancaman gitu ya, ataupun ketidakpastian, pasti selalu ada peluang gitu. Nah, peluang itulah yang harus jeli ya, dilihat oleh setiap investor tentunya gitu. Contoh kayak misalkan yang udah lewat deh, yang kita udah alami ya, kondisi pandemi yang lalu gitu, itu kan suatu krisis, risiko yang sistematis, artinya semua kena, mau investasi properti, mau investasi langsung, tidak langsung, semuanya pasti kena gitu. Cuman dalam pandemi COVID kemarin, ternyata ada loh sektor-sektor ataupun jenis investasi yang justru diuntungkan. Contoh, kalau misalkan orang yang punya jiwa entrepreneur gitu ya, dia biasanya bisa langsung ke investasi yang langsung gitu ya. Contoh kayak misalkan dia buat masker kain gitu ya, dia produksi sendiri, artinya dia bikin usaha, kan investasi langsung ya gitu. Dia bikin usaha konveksi misalkan untuk membuat masker kain, itu kan waktu itu cukup peluang di sana gitu. Atau mungkin buat waktu itu baju medis ya, yang banyak dicari-cari orang gitu ya, itu kan juga bisa jadi peluang gitu. Kemudian kalau di yang tidak langsung, investasi tidak langsung, misalkan di pasar modal gitu ya, ada loh ternyata emiten-emiten yang bergerak di bidang pembuatan masker misalkan, kemudian juga hand sanitizer, kemudian juga obat-obatan yang bisa dibilang vitamin gitu ya untuk COVID. Nah, itu ada opportunity di sana gitu. Jadi kalau ditanya terkait dengan kinerja investasi mana yang lebih baik gitu ya, antara investasi langsung tidak langsung, kalau konteksnya kita antisipasi adalah risiko sistematis gitu ya, itu nggak bisa gitu. Justru kita lihatnya dari yang risiko unsistematisnya itu gitu ya gitu. Tadi contohnya yang tidak langsung maupun yang langsung nggak masalah, yang dua-duanya oke, tinggal kita lebih suka atau mungkin mampu ya, mampunya yang mana gitu. Karena nggak semua orang mampu untuk bikin usaha gitu, nggak semua orang mampu untuk membuat sebuah karya yang bisa dijual gitu. Itu kan nggak semua gitu. Bagi yang mampu ya bisa investasi langsung, bagi yang tidak mampu gitu ya, yang memang nggak ada bakat lah atau mungkin nggak passion di sana, bisa ke investasi yang tidak langsung, nggak masalah gitu. Karena dua-duanya menguntungkan kalau kita tahu peluangnya ada di mana gitu. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Robin untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya Ibu Rinding ya. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini sepertinya diborong sama Bapak Haris nih pertanyaannya. Dalam satu pertanyaan banyak sekali. Mungkin saya pelan-pelan ya Mas ya bacanya ya. Selamat pagi Pak. Saya Haris, izin bertanya, apakah dengan membuat portfolio dalam berinvestasi saham akan dapat memperkecil resiko jika suatu perusahaan melibatkan lebih dari dua saham dalam portfolio, apakah dapat membuat resiko menurun? Terus pertanyaan selanjutnya, kapan suatu portfolio investasi itu dikatakan telah efisien dan optimal? Terus ada lagi nih pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mendiversifikasi risiko portfolio yang kita miliki? Banyak nih Pak, ada empat nih, satu lagi nih. Apakah yang keempat nih, apakah yang menjadi syarat utama untuk mengurangi risiko dalam portfolio? Mungkin yang pertama dulu yang akan dijawab ya Pak ya, apakah dengan membuat portfolio dalam berinvestasi saham akan dapat memperkecil risikonya? Ini mungkin bisa berkaitan dengan yang pertanyaan keduanya nih Pak, yang jika suatu perusahaan melibatkan lebih dari dua saham dalam portfolio, apakah dapat membuat risiko menurun? Mungkin itu dulu Pak, baru nanti saya bacakan lagi untuk pertanyaan. Ya, mungkin ini saya juga mau share ya, untuk mempermudah sebentar. Silakan Pak. Oke, udah kelihatan share screen-nya udah ya?
Sudah, Pak. Oke. Mungkin kita masuk ke agak teori kuliahannya sedikit ya. Kebetulan ini Pak Haris milenial nih. Bagi kami kaum milenialnya nih jangan jangan lupa. Oke, jadi karena memang pertanyaannya agak bisa dibilang itu butuh referensi lah gitu ya. Sebenarnya okay. Teori banget gitu ya kalau bahasa anak zaman sekarang ya. Jadi emang perlu kita masuk sedikit ke materi kuliahan lah. Kalau dalam manajemen investasi itu pasti akan dibahas yang namanya tadi ya, saya singgung ada teori portofolio Markowitz ya, atau modern portofolio itu nama lainnya. Itu ini sebenarnya berkesinambungan pertanyaan tadi yang pertama terkait dengan apakah kalau investasi saham lebih dari 2 itu akan mengurangi risiko? Risiko. Pertanyaannya itu bagus ya. Jawabannya belum tentu. Gitu ya. Kenapa belum tentu? Karena dalam teorinya Markowitz itu dijelaskan bahwa untuk kita bisa mendapatkan sekaligus yang pertanyaan tadi ya, yang ketiga atau keempat ya, yang portofolio optimal ataupun efisien, itu nggak bisa sembarangan. Artinya perlu ada perhitungan cermat, ada formulanya, itu nanti bisa di searching di Google ya, bagaimana cara membuat formula teori Markowitz itu. Tapi secara umum ada dua yang diperhatikan, yaitu adalah mean dan juga varian. Gitu ya. Min itu adalah return-nya. Return itu biasanya kita pakai return rata-rata ya, atau mungkin ya kita bisa sebut return market lah, return pasar. Atau mungkin bisa juga kita return LQ45 gitu ya, ataupun return Kompas 100, indeks-indeks yang bisa jadi acuan itu juga enggak masalah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah variance. Variance ini adalah risiko bisa kita bilang juga ya. Dan dalam variance ini terbagi lagi menjadi ada dua. Nanti secara statistiknya ada yang kovariannya negatif gitu ya, ada yang positif. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam membuat portofolio yang optimal gitu ya. Karena kalau misalkan standar deviasinya atau risikonya ya, atau kita sebut sebagai kovariannya negatif ataupun positif, ini akan berpengaruh ke return market ini sebagai acuan ya, contohnya return ESG. Jadi kalau untuk saham yang kovariannya negatif itu kalau misalkan biasanya ini secara historical kalau IHSG-nya positif dan saham ini justru negatif, justru rugi gitu. Ada saham-saham yang seperti itu. Ketika IHSG-nya turun, nah saham ini malah naik. Gitu. Itu yang nanti secara statistiknya biasanya nilai kovariannya negatif. Kemudian kalau positif, dia sejalan dengan IHSG gitu ya. Kalau IHSG-nya positif, dia biasanya sahamnya juga positif, naik gitu. Kalau ESG turun, biasanya sahamnya juga turun. Nah, sehingga ini menjawab apakah kalau kita udah investasi di saham 2 atau 3, 4, 5 gitu ya, ya pasti bagus gitu ya, return-nya belum tentu gitu ya. Kalau misalkan kita tanpa sengaja gitu ya, tanpa memperhatikan varian, ternyata saham yang kita pilih 5-5-nya kovariannya negatif. Ketika ESG naik, itu malah drop gitu ya, walaupun sahamnya banyak ada 5 gitu, gitu ya. Jadi itu belum tentu, makanya saya bilang, makanya kalau mau untuk bisa dapat portofolio yang efisien, yang optimal itu ya harus ngitung ya, harus kita belajar statistiknya dan ada teori Markowitz itu. Dan yang kedua ini juga menjawab terkait dengan portofolio yang efisien ya, ini juga dijelaskan juga di teorinya Markowitz itu bahwa paling gampang nanti ya kita harus ada sistem try and error sih sebenarnya. Jadi nanti ya kalau di Google nanti ada cara menghitungnya ya, cara menghitung mean sesuai dengan teori Markowitz dan juga variance. Nah, dari mean dan variance itu nanti kita susun tuh misalkan saham 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya sampai 10 misalkan. Itu bisa random pilih 10 saham secara acak atau mungkin kita pilih 10 saham yang blue chip gitu ya, atau mungkin kita pilih 10 saham yang masuk ke indeks tertentu gitu ya, misalnya LQ45 atau mungkin ke Kompas 100. Itu bisa kita try and error nanti. Kita cari coefficient variannya, kemudian juga mean-nya berapa sehingga nanti dapat misalnya portofolio A di sini, ini portofolio B, portofolio C, portofolio D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya gitu ya. Nah, dari semua portofolio yang kita buat simulasinya itu, gitu ya, dari data-data statistik kovarian dan juga mean, gitu ya. Nah, itu nanti kita akan ketemu tuh petanya.
gitu ya. Petanya nanti akan seperti ini yang kita sebut sebagai risiko, standar deviasi, gitu ya. Kemudian sini expected return, gitu. Misalnya portofolio A risikonya segini, misalnya kita anggap di sini adalah angka 3, gitu ya. Kemudian returnnya di sini sama 3. Gitu. Kalau kita pakai portofolio ini, kita dapat return 3, risikonya 3, gitu ya. Kemudian portofolio yang kedua, simulasi kita ada di sini misalkan. Di sini risikonya 4, gitu ya, tapi return-nya misalkan 6. Gitu. Kemudian di sini risikonya 10, return-nya 10. Gitu. Nah, di sini kita akan dapat peta. Gitu ya. Yang paling optimal yang mana? Tentunya yang ini, gitu ya. Gitu. Kenapa? Kalau kita lihat ini paling optimal karena dengan risiko yang lebih kecil dibandingkan return-nya, tadi return-nya 6 gitu ya. Risikonya 4. Ini yang paling optimal gitu. Kalau ini risiko sama return sama-sama rendah. Yang ini risikonya tinggi, return-nya juga tinggi gitu. Nah, yang teori paling efisien menurut Markowitz itu adalah yang titik merah ini. Kenapa? Karena risikonya 4 misalnya contohnya, return-nya 6. Gitu. Dibandingkan yang lain ini yang paling worth it lah intinya ya untuk dipakai gitu. Nah, kalau misalkan ditanya cara spesifiknya seperti apa, mungkin nanti bisa cari di buku ya atau di Google. Karena panjang itu bisa mungkin 4 SKS kali ya kalau kita bahas itu gitu ya. Gitu. Oke. Mungkin ya, kayaknya udah kayaknya merangkum sih tadi. Merangkum ya, merangkum semuanya ya Pak ya, untuk jawaban-jawaban dari Mas Haris, karena Mas Haris ini adalah kaum milenial ya. Oke, mungkin semoga menjawab ya Mas Haris untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Dan kalau memang mungkin masih jawabannya yang tadi itu masih kurang detail gitu kan, bisa mungkin bisa membaca-baca buku, karena udah bisa apa tadi 4 SKS ya Mas. 4 SKS itu kayaknya. 4 SKS. Oke. Okay. Saya masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Itu ada dari Agustin Eka. Pak, tolong tolong tanya, selain history performance, hal apa yang harus kita pertimbangkan dalam memilih reksadana? Dan bagaimana cara memilih produk reksadana yang tepat? Indikator apa yang kita pakai? Dan jika sudah sesuai dengan target dan kondisi finansial hal lain, apa yang harus dipertimbangkan? Nah, ini pertanyaannya juga diborong juga nih ya Pak ya. Tapi mungkin berkorelasi sih sebenarnya. Jadi history performance, hal apa yang harus kita pertimbangkan dalam memilih reksadana. Jadi pemilihan reksadananya itu terkait dengan performance nih Pak, historicalnya itu apa aja sih yang sebenarnya kita harus pertimbangkan. Mungkin satu-satu dulu ya Pak ya, gak apa-apa ya Pak. Oke. Terkait dengan yang perlu diperhatikan ya dalam memilih reksadana selain dengan historical performance. Ini mungkin biar gampang saya pecah jadi dua ya. Ada yang sifatnya kuantitatif, yang kedua sifatnya kualitatif. Gitu. Kalau kita berbicara yang kuantitatif, itu memang yang angka ya. Sifatnya adalah numeric dan ini tentunya adalah historical. Yang bisa dipakai itu tentunya tadi ada performance, yaitu adalah historical return ya, baik sebulan, setahun, atau mungkin year to date, atau mungkin sejak berdiri gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kuantitatif, yang bisa dilihat itu ada beberapa rasio. Contoh kayak misalkan Sharpe rasio. Sharpe rasio ini mengukur rasio antara return dan juga risk. Gitu ya. Kalau rumusnya nanti bisa cari di Google, tapi intinya ini untuk mengukur antara return dengan risiko ini lebih dominan yang mana gitu ya. Dalam sebuah reksadana itu bisa dicari, namanya Sharpe ratio ya. Itu kemudian yang ke selanjutnya itu bisa juga drawdown itu adalah pelemahan historical dia paling dalam itu berapa persen sih gitu ya. Misalkan sejak berdiri itu drawdownnya paling dalam dia sempat turun misalkan 10% dalam waktu sebulan gitu ya. Nah, itu kita harus cari tahu kenapa. Kalau misalkan karena itu disebabkan oleh risiko yang sistematis, contoh misalkan COVID ternyata turunnya itu memang sempat sih 10% sebulan, tapi itu pas
2020 gitu ya, di bulan April atau mungkin di bulan Mei. Dan kita tahu itu kan memang kondisinya yang luar biasa gitu ya. Gitu. Atau jangan-jangan turun 10%-nya justru di saat-saat ekonomi yang sedang baik gitu ya. Nah, itu dipertimbangkan juga gitu. Kalau mungkin di saat krisis atau COVID ya bisa kita maklumi ya. Gitu. Mungkin justru bisa kita cari rentang waktu itu, cari drawdown-nya yang paling kecil antara beberapa reksadana. Artinya apa? Dia paling mampu untuk menghadapi risiko yang urgent lah. Ya. Misalkan reksadana A drawdown-nya pada bulan April 2020 10%. Reksadana B misalkan 7%. Reksadana C misalkan 8%. Gitu. Nah, kita bisa bilang dalam periode krisis itu yang cuma turun 7% itu adalah punya nilai plus lah gitu. Artinya dia mampu mengelola risiko di saat kritis gitu, drawdown. Kemudian yang terakhir yang bisa dipakai itu juga biasanya adalah AUM ya. Gitu. AUM itu juga sifatnya kuantitatif karena angka, kita lihat angkanya AUM-nya seperti apa. Tentunya ini mempengaruhi kinerja juga. Tapi ini agak tricky ya untuk yang AUM ini. AUM-nya adalah dana kelolaan. Dana kelolaan ini teorinya adalah kayak kita lari maraton antara orang gemuk dan orang kurus gitu. Jadi kalau misalkan kita pilih reksadana yang dana kelolaannya besar, dana kelolaan besar itu berapa sih? Ya memang sih relatif ya. Cuman biasanya sih kita bilang ya di atas 50 miliar lah contohnya gitu ya. Itu secara umum aja gitu. Atau mungkin di atas 100 miliar gitu. Itu juga termasuk AUM yang cukup besar kalau kita lihat dana kelolaannya. Ini kita analogikan sebagai orang gemuk gitu. Kemudian untuk reksadana yang AUM-nya kecil atau dana kelolaannya kecil, apakah nggak bisa kita pilih? Nggak juga, karena orang yang kurus ini juga punya kelebihan. Walaupun dia dana kelolaannya kecil gitu ya, tapi dia ini bisa agresif gitu. Contoh lari maraton antara orang gemuk dan orang kurus, kemungkinan menangnya ya orang kurus gitu ya, walaupun nggak selalu ya. Orang gemuknya cepat bisa cepat juga gitu ya. Cuman ini secara umum aja gitu. Jadi ini jadi bahan pertimbangan juga gitu. Walaupun bukan berarti yang AUM-nya kecil jelek, AUM-nya besar bagus, nggak juga. Tergantung balik lagi ke preferensi risiko kita. Gitu. Kalau kata emang kebetulan lagi cari reksadana yang agresif, yang bisa lincah gitu ya, ya nggak masalah juga pilih AUM yang misalkan 15 miliar atau mungkin 10 miliar gitu. Tapi kalau kita mau tidur nyenyak, misalkan nggak mau terlalu khawatir, cari yang AUM besar gitu ya, artinya itu udah cukup banyak orang yang masuk ke sana, itu juga nggak masalah. Itu yang kuantitatif. Kemudian kalau yang kualitatif, ini sifatnya subjektif memang ya, karena nggak ada angkanya. Cuman yang harus diperhatikan yaitu adalah yang pertama adalah manajemen prestasinya tadi, gitu ya, secara umum ya dia punya license atau enggak, dia ini PT-nya nama baiknya gimana, kemudian secara lebih dalam lagi track record selama ini gimana gitu ya, umurnya juga bisa diperhatikan gitu ya, bisa MIMI yang udah berdiri lama, punya umur 10 tahun, itu tentunya bisa lebih dipegang gitu ya. Kemudian lebih dalam lagi kita lihat orangnya gitu ya, direksinya siapa, manajemennya siapa, fund manajernya siapa gitu ya, backgroundnya seperti apa gitu. Itu yang perlu dinilai dari yang kualitatif gitu. Itu mungkin yang pertama. Kemudian tadi apa ya, ada yang belum dijawab? Ini apa untuk indikatornya itu kayaknya udah. Jika sudah sesuai dengan target dan kondisi finansial, hal lain apa yang harus dipertimbangkan? Itu sih. Tapi okay, sebenarnya kayaknya udah menurut saya sudah lumayan menjawab secara keseluruhan ya. Jadi intinya adalah sebenarnya selain historical performance, kita juga sebenarnya bisa mendiversifikasi dari pemilihan MI aja, sebenarnya kita bisa mendiversifikasi. Jadi MI kecil dan MI dengan AUM MI kecil dan AUM MI yang besar, itu juga kita bisa bisa combine ya Pak ya, karena MI kecil yang tadi Pak Robin bilang itu bisa lincah geraknya, bisa lebih lincah. Kalau yang mungkin MI yang besar AUM-nya mungkin bisa sebagai stabilisasi dari kita punya portfolio gitu. Oke,
Pak, ini saya mengingatkan kembali nih untuk rekan-rekan semua sebelum kita melanjutkan mungkin satu atau dua pertanyaan lagi karena memang waktu sudah mulai mau berakhir ya. Oke, saya ingatkan kembali bahwa untuk hari ini, sesi kali ini kita punya door prize totalnya adalah 2 juta rupiah. Jadi 600 ribu itu untuk 6 pemenang yang posting sosial media di Instagram kita @mncsekuritas dan 400 ribunya untuk 4 pemenang pertanyaan terbaik, 1 jutanya untuk 10 pemenang yang melakukan pembelian atau subscription untuk seluruh produk Semesta Aset Management yang ada di Motion Trade. Gitu, semuanya dipersembahkan oleh Semesta Aset Management dan Bursa Efek Indonesia. Jadi ayo buruan pada subs. Kalau untuk pertanyaan mungkin setelah sesi ini akan kita akan kita umumkan. Jadi yang masih punya kesempatan nih, yang mungkin pertanyaannya belum dibacain tapi masih mau dapat hadiah 100.000, langsung ke Motion Trade kita untuk melakukan pembelian reksadana biar dapat yang biar dapat door price-nya 100.000. Oke. Pak, mungkin izin lanjutkan, mungkin masih 5 menit lagi, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya Pak ya? Boleh, boleh. Oke, boleh. Ini dari Mbak Goldin atau Ibu Goldin ini. Ini kayaknya pacar yang sangat ini loh, apa? Sangat-sangat care sama pacarnya nih Pak, karena pertanyaannya gini nih, izin bertanya sesuai tema hari ini yaitu pesona gitu kan, bagaimana melihat reksadana yang menarik bagi investor? Terus yang kedua, pacar saya punya portfolio nih, investasi, portfolio investasi, tapi lebih banyak ke produk yang resikonya tinggi. Boleh bagi tipsnya nggak agar bisa merubah portfolionya yang lebih aman tapi returnnya optimal, ya kan? Kurang care apa nih Pak? Kayaknya care sekali kan sebagai pacar. Oke, bisa dibantu jawab Pak, jadi biar orang ini bisa, dari pacarnya si Mbak Goldin ini bisa, mungkin bisa sedikit merubah strateginya, biar tidak semuanya di agresif, tapi ada beberapa yang mungkin bisa dipindahkan ke yang konservatif ataupun lebih ke moderat ya cenderungnya ya. Silakan Pak. Mbak Goldin atau Bu Goldin ya, terkait dengan reksadana yang menarik bagi investor, bisa dilihat di fun fact sheet sih sebenarnya. Kalau kita mau lihat yang ringkas lah gitu ya. Ibaratnya kita lihat satu aja itu udah dapat beberapa poin gitu. Kenapa? Karena di fun fact sheet itu kita akan lihat kinerjanya yang pertama. Kemudian yang paling penting adalah top 10. Nah ini yang perlu di highlight juga ya. Jadi di fun fact sheet itu setiap reksadana itu akan membocorkan gitu ya. Apa sih saham top 10-nya atau bukan? Ya, harusnya sih top 10 ya, kalau sesuai dengan kebijakan OJK itu ada 10 saham. Dengan porsi terbesar itu yang ada di reksadana itu. Gitu ya. Nah, dari situ kita bisa lihat yang pertama adalah performance-nya bagus atau enggak. Karena kalau performance-nya bagus itu akan menarik. Kemudian yang kedua saham-sahamnya. Dari saham-sahamnya itu kita akan tahu bagaimana sudut pandang atau mungkin teknik ya yang dipakai oleh manajer investasi atau fund manager dalam mengelola portofolionya. Contoh kalau misalkan top 10-nya ternyata adalah saham-saham blue chip semua, gitu ya, saham-saham besar, contoh ya Telkom, BRI, Astra, gitu ya, pokoknya perusahaan-perusahaan besar lah gitu ya. Nah, kita bisa tahu kalau ternyata fund manager-nya ini lebih konservatif. Gitu ya. Fund manager-nya ini lebih yang sifatnya mungkin ya ngalahin indeks gitu ya, ngalahin IHSG, tapi mungkin nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu ya ngalahinnya, yang penting risikonya nggak tinggi gitu ya, returnnya tetap oke tapi risikonya nggak terlalu tinggi. Itu bisa kita lihat dari cerminan top 10 portofolionya gitu. Masalah menarik atau enggak subjektif gitu ya, tergantung dari investornya. Kalau memang investornya tadi memang cari yang seperti itu ya, tentunya itu menarik gitu. Tapi kalau investornya nggak cari yang itu gitu ya, carinya yang ya lebih agresif dikit lah gitu ya, itu kita bisa cari juga di fund fact sheet, cari mungkin reksadana yang top 10-nya itu bervariasi gitu ya, mungkin LQ45-nya atau blue chip-nya ada, tapi yang kita sebut saham second liner gitu ya atau kuda hitam juga ada gitu ya, contoh misalkan saham-saham tambang gitu ya,
seperti Adaro gitu ya, kemudian juga mungkin ITMG gitu ya, atau mungkin Antam gitu ya, yang sekarang lagi hits-hitsnya gitu ya, komoditas-komoditas energi, dan juga mobil listrik ya, nikel di sana gitu. Atau mungkin ternyata top 10-nya itu semuanya saham-saham yang kita nggak kenal gitu. Contoh misalkan saham apa, misalkan saham gorengan lah, saham Dewa, saham Bumi, kemudian yang lain-lainnya gitu ya, yang kita kadang-kadang nggak ngerti itu saham perusahaannya apa gitu ya. Tapi naiknya kenceng ya, Pak. Aha, ya. Gitu. Nah, artinya memang fund manajernya suka yang memacu adrenalin mungkin ya. Jadi memang mengejar return setinggi-tingginya, kalau bisa 30% setahun atau mungkin double gitu ya. Nah, itu balik lagi kalau dibilang menarik atau tidak, balik lagi ke kita. Kita carinya yang seperti apa gitu. Karena setiap investor tentunya punya ketertarikan yang berbeda-beda gitu. Kemudian yang pacarnya ya punya portfolio investasi lebih banyak kepada risiko tinggi. Ini luar biasa juga sih yang masih pacaran tapi udah tahu isi portfolio itu. Loh kan sesuai dengan temanya, Pak. Jadi iya, pesonanya ini ditunjukkan dulu dengan ini portfolionya seperti ini. Makanya harus saya seperti baju saya nih biar untuk menarik perhatian si pasangan nih, Pak. Ini iya. Ini juga terinspirasi juga nih saya. Ya. Yang saya salut adalah, iya juga sih, yes. Ternyata zaman sekarang portofolio itu udah bisa di-share. Kalau zaman saya mungkin, aduh jangan dikasih tahu deh nanti kalau eranya udah beda nih, Pak. Iya, era milenial ya, jadi memang semuanya keterbukaan informasi ini sangat penting. Iya, sekarang kayaknya udah di-share di sosmed malah kayaknya portofolio itu. Kalau dulu private, sekarang udah public. Oke, tipsnya untuk merubah portofolio lebih aman tapi return-nya optimal ya. Oke, yang disebut dengan return optimal ini memang susah ya gitu. Kita kalau kita cari angka return optimal itu berapa sih gitu ya, kalau ada yang nanya itu ya sulit gitu. Apalagi akhir-akhir ini. Gitu. Kalau dulu gampang, kita cukup ya oke, kita patokannya misalkan return IHSG ya rata-rata mungkin 5 tahun terakhir itu berapa sih setahun gitu ya, itu dapat lah angka optimalnya berapa gitu. Tapi kalau setelah COVID ini agak susah kita cari return optimal itu berapa, karena kalau boleh jujur memang makin lama ini makin volatil ya untuk market gitu. Jadi kita ambil aja return optimalnya itu sesuai dengan suku bunga aja deh, gitu ya, nggak jauh-jauh dari suku bunga Bank Indonesia, karena kita anggap misalkan sekarang 3,75 lah contohnya ya, 5%, ya kita anggap ya di atas itu artinya 4%, 4,5%, 5% itu udah cukup optimal lah untuk sebuah portofolio ya. Nah tipsnya seperti apa? Sebenarnya tipsnya adalah harus tahu dulu nih risiko tingginya itu isinya apa. Apakah saham gitu ya, atau reksadana saham, atau jangan-jangan tadi saya bilang dalam portofolio secara keseluruhannya mungkin ada kriptonya juga gitu ya, kita juga nggak tahu. Karena portofolio itu kan nggak cuma di pasar modal ya, tapi luas. Gitu. Nah itu kita harus lihat isinya dulu apa, kemudian kita lihat view ke depannya seperti apa. Contoh 2023 itu krisis gitu ya. Ya kita pengennya sih Indonesia nggak nyampe krisis, cuman tentunya itu kita antisipasi juga. Artinya tentunya untuk yang risiko tinggi ke atas terus dikurangi. Caranya gimana ya, mau nggak mau kita jual ya, kita jualnya itu nah ini yang berat gitu ya, karena biasanya harus cut loss gitu. Cuman ya mau nggak mau sebelum terlambat ya, karena kita nggak tahu tahun depan gimana, tapi ekspektasinya udah ketahuan ya, kita bisa jual bertahap gitu ya. Nah jual bertahapnya itu boleh dijual yang cut loss-nya dulu sih kalau menurut saya ya gitu. Karena orang kebanyakan yang rugi malah dipelihara gitu, padahal sebaliknya gitu ya. Kalau kita punya pohon gitu ya, mungkin teman-teman semua punya pohon hias di rumah, ketika kita lihat ada daun yang layu atau rusak atau kena jamur gitu ya, atau kena apapun itu kan harus kita gunting gitu ya. Kenapa? Agar nanti portofolionya jadi sehat gitu ya. Yang hasil kita guntingnya itu kita cut loss, itu kita bisa alokasikan ke tempat lain yang lebih baik gitu. Jadi bisa mulai dari yang sekiranya lagi rugi dan memang apa ya,
sepertinya nggak ada harapan lagi gitu ya, untuk sahamnya misalkan bisa naik, kita lihat analisanya fundamental, teknikal juga nggak mendukung, ya udah kita cut loss. Nah itu yang cut loss itu sedikit demi sedikit kita pindahin ke yang mungkin low risk ataupun medium risk ya, boleh ke reksadana kas atau mungkin ke reksadana campuran gitu ya, atau reksadana obligasi. Nah itu kita mulai bertahap gitu ya. Sekarang masih ada waktu ya, kalau kita sampai akhir tahun itu momen yang bagus sih kalau kita lihat ya, karena di akhir tahun biasanya market agak naik sedikit gitu ya, ada istilahnya window dressing. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk restrukturisasi, artinya yang mau dijual ya itulah momentumnya, nanti mungkin di bulan November Desember itu cukup bisa diperhatikan ya, walaupun nggak pasti bisa ada bisa enggak nih tahun ini window dressingnya gitu. Itu mungkin tipsnya, sambil bertahap di cut loss atau taking profit, pindah sampai dapat komposisi yang optimal. Oke, Pak Robin. Jadi mungkin kalau bisa saya tambahkan juga, kalau yang namanya pesona dari reksadananya, mungkin dari mengutip dari tadi Pak Robin, itu adalah sebenarnya ada dana yang murah ya Pak ya. Reksadana itu murah loh. Contoh nih, kalau Pak Robin nih punya di reksadana semesta nih punya portfolio reksadana, ada BBCA, ada bank-bank lah yang harganya mungkin udah tinggi gitu. Minimum beli aja kan udah berapa kalau kita beli langsung kan? Tapi dengan reksadana cuman minimum 100.000, 10.000 sampai 100.000 kita udah bisa beli itu yang namanya portfolio-portfolio yang sudah dipilihkan oleh si manajer investasi. Mungkin itu salah satu pesona yang rekan-rekan di sini yang harus tahu. Reksadana ini bisa dengan harga yang relatif murah, tapi rekan-rekan semua bisa mendapatkan hal yang maksimal gitu. Karena apa? Udah tahu diversifikasinya dapat, ya kan? Portfolio kalau mau di saham juga udah di diversifikasi per produknya juga dapat. Kita tinggal lihat di fun fact sheet, ya kan, sahamnya apa aja. Kalaupun kita mau melihat di reksadana pendapatan tetap juga diversifikasi dari obligasi-obligasinya juga ada, karena langsung untuk berinvestasi di dalam obligasi itu juga relatif mahal, ya kan. Terus kalau yang satu lagi nih, kalau kita langsung contoh mau reksadana pasar uang, kita mau langsung ke bank pun itu kalau kita itu contoh nih fund manager membawa uang 10 miliar, kita cuma bawa uang 100 juta. Yang pastinya yang akan dapat bunga yang lebih besar adalah si fund manager, bukannya kita yang retail yang cuma bawa uang mungkin 100 juta gitu. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Pak Robin, karena waktu sudah sangat-sangat siang, jadi mungkin pertanyaan yang masih banyak sekali nggak bisa saya bacakan seluruhnya, tapi terima kasih untuk pemaparannya, asik sekali ya, pertanyaannya sangat banyak, berarti sangat antusias sekali, sangat insightful sekali gitu kan. Mungkin lain waktu kita bisa mengundang Pak Robin lagi untuk membahas tips dan trik dari Semesta Asset Management gitu. Oke, mungkin ada kata closing statement Pak Robin sebelum kita menutup sesi acara dan mengumumkan pemenangnya untuk pertanyaan terbaik dan posting sosial media Pak. Oke, mungkin sedikit aja ya closing statement dari saya, ini mungkin lebih ke mengajak lah untuk teman-teman milenial semua. Mungkin kalau kita lihat ke depan investasi ini agak mengerikan gitu ya, dalam tanda kutip ya. Karena kita dengar di berita di mana-mana ekonomi yang ngomongin krisis pangan, krisis energi, dan lain-lainnya, 2003 akan ada resesi. Dunia gelap gitu ya Pak. Iya, tapi jangan lupa gitu ya, kalau ini sudah dibuktikan selalu terjadi gitu ya, setelah terjadinya krisis gitu ya, itu akan ada selalu bisa dibilang orang kaya baru ya. Nah, siapa orang kaya baru ini? Itu adalah orang-orang yang mulai berinvestasi, mulai membuat portofolio itu justru di saat-saat krisis tersebut gitu ya. Contoh kayak Warren Buffett, kemudian di Indonesia ada Lo Keng Hong dan lain-lainnya gitu ya. Itu mereka semua kalau ditanya kapan momentum kebangkitan portofolio mereka, justru itu adalah di saat mereka menyusunnya saat orang-orang ketakutan gitu ya. Ketakutan saat krisis, ketakutan saat resesi, justru di sanalah mereka memilih
aset terbaik gitu ya, aset yang berkualitas dengan harga yang murah sehingga lepas dari krisis mereka bisa dapat keuntungan yang maksimal gitu. Jadi mungkin jangan lihat krisis yang ada di depan mata kita ini sebagai cuman sebagai ancaman ya, tapi juga dilihat sebagai peluang untuk memulai investasi gitu. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Pak Robinson atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan, sebelum kita akhiri sesi hari ini, kita akan umumkan untuk pemenangnya ya. Mungkin 4 pemenang pertanyaan terbaik sudah adakah? 4 pemenang pertanyaan terbaik. 4 pemenang pertanyaan terbaik, masih-masih ada satu lagi masih ada satu lagi kesempatan ya. Itu totalnya Rp1.000.000 untuk 10 pemenang yang melakukan pembelian atau subscription untuk seluruh produk dari Semesta Asset Management. Jangan lupa mampir ke Motion Trade-nya kita untuk langsung melakukan pembelian, karena kita masih tunggu dari hari Senin kemarin sampai hari Jumat 10-14 Oktober 2022. Nanti hadiahnya akan kita berikan dalam bentuk unit penyertaan reksadana yang ini dipersembahkan oleh Semesta Asset Management dan Bursa Efek Indonesia. Oke, jangan lewatkan. Atas partisipasi Anda, sampai jumpa dan selamat siang, sampai ketemu lagi untuk di sesi berikutnya. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Robinson. Terima kasih Mbak Ina.